Halo sahabat edukasiku, kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan rumus volume limas. Kita baca soalnya, sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga dengan luas alasnya 22 cm dan tingginya 8 cm. Maka berapakah volumenya? Yang kita cari adalah volume limas. Volume limas, rumusnya 1 per 3 kali luas alas kali tinggi. Nah, ini rumus volume limas, tapi nanti tergantung luas alasnya berbentuk apa. Jadi, di sini bisa dimasukkan kalau luas alasnya berbentuk segitiga, berarti di sini setengah kali alas kali tinggi. Kalau luas alasnya berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Di sini ternyata pada soal ini luas alasnya sudah diketahui. Jadi kita tidak perlu mencari luas alasnya terlebih dahulu. Langsung saja kita masukkan angkanya. 1 per 3 dikali luas alasnya 22 dikali tinggi limasnya 8 cm. Jika angkanya sudah masuk semua, kita perhatikan. Di sini ada tanda hubung kali. Jika tandanya kali, maka kita bisa coret. Di sini ada angka 1 per 3 dengan angka di sebelah sini yang bisa dibagi dengan 3. 22 apakah bisa dibagi 3? Ternyata tidak bisa. 8 juga tidak bisa dibagi dengan 3. Maka kita perlu mengkalikan. 22 dikali 8, 16. 176 per 3. 176 dibagi 3, jawabannya 5. 8,67. Karena kalau kita hitung 0,66-nya banyak sekali, jadi kita tuliskan 58,67 saja. Jadi di sini karena luas alasnya sudah diketahui, kita tidak perlu menghitung lagi alasnya. Misalnya di sini luas alasnya berbentuk segitiga, untuk menentukan volume kita tulis 1/3, kemudian luas alasnya kita masukkan di sini, setengah kali alas kali tinggi baru kali tinggi limasnya. Atau bisa dihitung dulu rumus luas alas dari segitiga tersebut. Tapi jika hanya diketahui panjang atau ukuran alasnya saja, kita tulis rumus luas alas di dalam volume luas dalam volume limas tersebut. Demikian jawabannya, semoga bermanfaat. Terima kasih.